Dan bila diperlukan oleh masyarakat, datang ke RW atau RT. Yang penting warganya banyak, yang memerlukan administrasi kependudukan itu akan hadir, bisa diundang. Jadi selama ini memang banyak perbaikan-perbaikan dari pelayanan di Dukcapil ini, dari mulai melahirkan sampai meninggal. Kemudian juga pernikahan non-Islam, juga non-Muslim juga di sini. Jadi yang semula dari seminggu, kadang-kadang dulu itu berbulan-bulan karena belangko KTP-nya tidak ada.